Hello and what's up guys. Hari ni kita nak kembali kepada segmen bola semula. Untuk topik hari ni aku nak sembang pasal 3 pasukan yang mampu beri cabaran kepada Johor Darul Takzim ataupun mampu memberi cabaran untuk menjuarai Liga Super pada tahun 2021 ni. Namun ini hanyalah sekadar pendapat aku dan jangan terlalu ambil serius. Untuk korang yang ada pendapat berbeza, boleh komen dan kita boleh share-share apa pendapat masing-masing. Jom kita mulakan. Pasukan pertama pilihan aku ialah Kedah. Kedah antara satu kelab yang boleh dikatakan besar, banyak mencapai kejayaan juga di Malaysia. Untuk korang yang lupa ataupun tak tahu, Kedah pernah menang treble pada tahun 2006 dan juga 2007. Dah 2 tahun berturut-turut, iaitu memenangi 3 piala semua desapu di bawah kepimpinan Azrai Kor Abdullah pada waktu itu. Tapi itu bukanlah sebab kenapa aku menjadikan Kedah favourite boleh memberi cabaran untuk Johor Darul Takzim. Walaupun Kedah tak konsisten untuk Liga Malaysia, namun untuk piala FA dan juga piala Malaysia, Kedah terlalu konsisten. Pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2019, Kedah berjaya layak ke final piala Malaysia. Namun dalam keempat-empat tahun tu, hanya satu je Kedah juara, iaitu pada tahun 2016. Walaupun hanya satu kali je pada tahun 2016 tu juara, namun kita boleh pandang daripada sudut positif betapa konsistennya Kedah untuk layak ke final Piala Malaysia. Untuk Piala FA, pada tahun 2017 dan juga 2019, Kedah berjaya membawa pulang trofi ke Kedah Darul Amal. Untuk Piala Subangsi pula, pada tahun 2017, 2018 dan juga 2020, Kedah berjaya layak ke final menentang Johor Darul Takzim ketiga-tiga. Namun hanya satu kali je Kedah berjaya menewahkan pada tahun 2017. Kita boleh lihat betapa konsistennya Kedah untuk piala-piala lain selain Liga. Untuk coach pula, aku tak rasa coach memberi masalah besar lah kepada Kedah. Kalau kita lihat, sesiapa saja yang membimbing Kedah pasti akan pergi ke final ataupun membawa pulang piala. Contohnya macam Tan Chin Ho, Norman Malkotel, Nizam Adwar dan juga inilah Aidil Sharin. Ramai coach-coach lain memuji kewibawaan Aidil Sharin membawa Kedah sehingga ke sekarang. Untuk player pula, ramai juga player yang dikekalkan, antaranya Badul Bakhtia, Rizal Ghazali, Azamuddin Akil dan juga ada beberapa player yang dibawa masuk. Dan untuk pemain import pula, 3 pemain import dikekalkan, iaitu Renal Alves, Kipre dan juga Kepah Sherman. Kita boleh tahulah macam mana dia orang punya kehebatan di Liga Malaysia kan, sebab dia orang pun dah lama bermain di Liga Malaysia. Dan juga 2 pemain import dibawa masuk menggantikan Syakir, iaitu Rabih Atiyah daripada UiTM dan juga Anun Matan Kumar daripada Singapura. Okay, aku meletakkan expectation yang tinggi untuk Kedah mencabar kejuaraan Liga dengan player-player yang ada dan juga coach yang terbaik setakat ini. Aku harap Kedah mampu memberi cabaran. Pilihan kedua aku ialah Terengganu FC. Walaupun kita tengok pencapaian Terengganu FC ni tidaklah sehebat mana. Kalau kita tengok 10 tahun ke belakang, Terengganu hanya membawa pulang satu trofi saja, iaitu Piala FA pada tahun 2011. Namun itu bukanlah satu masalah yang besar untuk aku tetap memilih Terengganu FC, 3 pasukan yang mampu memberi cabaran untuk Liga pada season ini. Kalau kita lihat sekarang pun Terengganu tengah menambah baik dan juga tengah upgrade fasiliti-fasiliti di luar ataupun di dalam, dan itu secara tidak langsung makin menambah ataupun menaikkan lagi moral player untuk membuat yang lebih baik. Untuk coach pula, aku tak rasa ada masalah yang besar pun. Aku yakin dengan coach yang ada sekarang ni, Terengganu masih boleh pergi jauh. Namun untuk player, aku sedikit terkejut di mana Litak dah tidak ada lagi dalam pasukan ini, kerana Litak lah antara satu general dalam Terengganu ni. Namun walau bagaimanapun, Terengganu FC telah membeli player yang lain, 5 import lain dan juga player-player baru lokal seperti Ni Akif. Kita pun dapat tahu lah macam mana Ni Akif punya kemahiran lah senang cerita di bahagian tengah tu. Aku yakin Ni Akif boleh menyelah dalam Terengganu. Dan juga 5 pemain import, antaranya Petrus Setimbi, Carly Dimulga, Chris Hurt, David Da Silva dan Makan Konate. Aku harap player-player yang baru dibeli dan juga player-player yang sedia ada mampu memberi impak yang besar lah untuk Terengganu. Dan walau bagaimanapun, aku nak ucapkan good luck dan juga tahniah sebab Terengganu dan juga Kedah layak ke grup AFC Cup, iaitu dalam grup H dan juga grup I.
Aku berharapkan diorang lepas lebih tinggi sebab ini membawa nama Malaysia dan juga poin untuk Malaysia. Pilihan ketiga aku ialah Perak. Tak ramai sangat yang pilih untuk kejuaraan Liga sebab aku ada tanya beberapa orang tentang pendapat diorang jugalah. Tak ada seorang pun yang sebut tentang Perak. Aku tetap memilih Perak antara tiga pasukan yang mampu mencabar JDT ataupun mencabar kejuaraan Liga pada tahun ini. Untuk pencapaian Perak, pada tahun 2018, Perak berjaya menempatkan diri di tempat nombor 2 di dalam Liga dan juga berjaya membawa pulang Piala Malaysia pada tahun 2018. Pada tahun 2019 pula, Perak tewas dengan JDT di Piala Subangsi. Untuk player pula, beberapa nama besar dikekalkan seperti Syarul Saad. Banyak rumours tentang dia berpindah ataupun dipancing kelab lain, namun dia masih kekal di bumi Perak. Antara player lain juga Nazirul Naim dan juga Hafizul Hakim. Player-player import yang lain pula, tiga player dikekalkan seperti Leandro. Dah 4 tahun Leandro ni di Perak. Ramai juga hater dia ni sebenarnya. Macam biasalah, dia selalu membuat kerja kotor di bahagian tengah. Itu dia punya kerja. Dan juga Di Paula dikekalkan. Seorang lagi Hareka. Satu player dibawa masuk, player import, iaitu Syakir Hamzah. Ini aku sedikit terkejut. Syakir Hamzah ni boleh dikatakan perform di Kedah. Aku tak tahu kenapa dia keluar. Inilah tempat baru yang dia datang, iaitu Perak. Seorang lagi player import, aku rasa Perak belum bagi tahu lagi siapa. Itulah player-player Perak untuk season ni. Ramai lagi sebenarnya. Aku yakin Perak mampu memberi sesuatu pada Piala season ni ataupun Liga Malaysia pada season ni. Itulah pendapat aku tentang tiga pasukan yang aku rasa boleh mencabar kejuaraan Liga pada season ni. Kalau korang ada pendapat yang berbeza, korang boleh komen. Korang boleh share juga pendapat-pendapat korang. Harus diingatkan kan, bola itu bulat, apa-apa pun boleh berlaku. Yang berada di atas boleh di bawah, dan di bawah juga boleh berada di atas. Tiada yang mustahil dalam bola sepak. Apa yang paling penting ialah konsisten, dan itulah yang kita harapkan daripada pasukan-pasukan Liga kita. So, sampai sini saja aku nak bincang tentang topik hari ini. Untuk korang yang belum subscribe, tolong subscribe, like dan juga tekan tombol notification untuk video-video kita orang yang seterusnya. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak dan terus menyokong kami. Bye.